Rumah gue kan baru beli. Ngarep banget. Emang rumah siapa? Lihat dong, ini ada orang nih. Oh iya. Gak apa-apa lah, gak tanya. Rumah bos Sony. Anggap aja rumah si sendiri lah. Lah bini lu mana? Di atas. Sayang. Iya. Ngapain sih kamu? Ini lagi bawa cucian, ini ternyata adik bobo. Mbak Ima mana ya, suruh nyuci baju ini. Udah bau di kamar. Mbak Ima kemana? Mbak Ima mana sih? Mbak Ima. Emang suaranya kayak gitu, Pak Heru? Enggak, ini maksudnya remote-nya tuh kurang. Ini gede dulu volumenya deh. Oh, panggil Mbak Ima. Mbak Ima. Kamu aneh deh, sayang. Mbak Ima. Iya, kenapa? Aduh. Mbak Ima dipanggil tuh, Pak Heru. Ini lagi dede, lagi bubuk. Terus ini tolong cucian yang bersih ya, Mbak Ima. Cuci, saya nyuci. Gila, emang tugasnya. Wah, oh, cuci dong. Aduh. Harus rajin. Ini ada hadiah bingkisan ya. Udah berapa hari tuh gak cuci-cuci, kerjanya males. Pecacon. Enggak, dia aneh loh, sekarang jadi pengak-pengak gini gayanya. Omelin dong, gua kalau jadi lu mah gua omelin. Kerja gak betul, minta gajian full. Omelin. Ini... jangan di sini aja tuh cepetan. Enggak, ini gak dibantuin nih. Udah, cepetan lah. Awas aja ya Mbak Ima, berani banget nyuruh aku nyuci baju sebanyak ini. Mana pusing banget lagi, tangan gatel, aduh. Nah gitu Mbak Ima, kerja yang rajin. Kalau disuruh sama majikan langsung sigap. Tapi tangan gua gatel nih. Lah emang udah kerjaannya. Udah kerjaannya itu. Tapi pada perih deh. Bantuin dong, nih gatel nih. Gimana nih? Ya ampun. Aduh. Apa sih? Sama asisten. Nih lihat nih, tuh. Wah. Kotor banget tuh. Gimana apa nih? Tapi kayak segitu. Sama asisten bantuin. Ayo Pong, bantuin Pong. Lu sebagai asisten tuh harus ada samanya. Ini masih harus aku sih, Bas. Asisten. Ya lu harus bantuin dong. Lu jangan kayak bos juga lu. Aduh, gak deh gue. Kenapa sih? Aduh, gatel banget. Aduh. Mau kemana, Ima? Yaudah, Pong. Lu kerja, Pong. Cepetan, Pong. Kok malah om, Pong sih, Bas? Kerja yang bener ya. Bas yang bener dong, ah. Oh, Pong kerjain sih. Beza, apa sih? Ini kan biasa kerjanya Mbak Ima, ini amis banget nih, lo cium deh. Kerjaan Mbak Ima? Lah berarti emang Mbak Ima kan yang kerjain? Mbak Ima. Lah amis itu siapa Mbak Ima kan? Emang setiap hari kerjanya masak? Biasanya masak apa Mbak Ima? Ya suka-suka aja, tapi ini kesukaannya gue sih sama Sony. Mami sama Dedi udah lapar. Bilang sama Mbak Ima. Mami Dedi udah lapar. Cepetan. Ini siapa, Pak? Mbak Ima. Mbak Ima. Mbak Ima denger enggak, Pak, bilang? Mami sama Dedi udah lapar. Mbak Ima harus cepet masaknya. Omelin, Pak, omelin. Cepetan dong, Mbak Ima gitu. Cepetan dong, Mbak Ima. Ya udah, nanti Mbak Ima cepet masak ya, kamu ke Mami sama Dedi. Oke, kita tinggalin Bobo. Eh, Bobo, biar dimasak, Bobo. Udah cepetan, Ima, cepetan, Ima. When the rhythm starts to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway. Duh, enak ya dipijitin sama istri cantik. I like it. Bend with me, sway with me. When we dance, you have a way with me. Aduh, enak banget. Mbak Ima, mana masakannya? Udah jadi. Sediain buat Tuan Sony dan Nyonya Virus. Betul. Tuannya, ini
kayaknya mijitnya berhenti dulu deh, makan dulu. Kenapa ya kan? Emang? Ya kan makan dulu. Tapi kan memang Tuan Sony lagi capek. Ya bagusnya itu makan dulu. Nih, makan dulu ya. Udah makan situ. Masak apa kamu? Cumi hitam. Kesukaan. Sesuai request Tuan Sony dan Nyonya Pak Iro. Saya gak apa-apa nih, aku disuapin sama Mbak Ima. Gak apa-apa. Gak apa-apa, suapin ini enak loh. Wuuuh. Enak. Kenapa? Ini, sorry ya, jujur ya. Masakan kamu gak enak. Dan selama ini gue sadar kalau masakan dia itu gak enak. Gue kasihan banget kalau dia punya suami, kayak gimana nasib suaminya coba. Nah ini kali ini kayaknya mungkin tidak sesuai dengan Tuan Sony. Mungkin Nyonya Virus mau cobain. Oke, boleh coba aja Nyonya Virus, cobain. Aduh, aku gak suka sombe. Enggak, kamu maksudnya gimana sih? Kamu kok jadi gak becus air-air ini? Gimana sih? Ini dari tadi kamu kerjanya gak becus, kamu gak bisa nyusahin kita doang. Yaudah, aku mau ganti baju senam ya. Senam. Gaya banget sih pakai mau senam segala. Olahraga. Pak Yurus mau olahraga. Ganti baju dulu, bos, suruh ganti baju. Kalau sering olahraga, masa badannya kayak buntelan gini? Jangan begitu, bos, sama kayak buntelan. Gue ada cinta, sorry berada bercanda, bro. Gue gak suka. Gue bercanda, bro. Syuting boleh. Sekarang ini, bro. Gue mau jujur-jujuran ya. Kalau lo memang cinta sama istri lo, ini istri lo. Istri gue. Boleh gak mau buat gue? Ambil aja, gue juga gak butuh yang kayak gitu.